Halo Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang Mimin di sini ya. Nah, di video kita kali ini Bang Mimin lagi main di rumahnya. Nih lihat tuh. Isinya ya ampun, di rumah berantakan sekali. Ini dia khusus area buat grinding ya. Ya ini rumahnya si Dolan, dia memang spesialis grinding pet dia. Lihat aja. Ya ampun padat banget rumahnya. Isinya kayak gini doang. Tempat mandi, tempat makan, tempat tidur. Astaga Dolan, Dolan. Ya sudah ya. Intinya hari ini kita akan membahas berapakah harga Robux yang dibutuhkan untuk menjadi YouTuber. Siapa ya? Ya udah, di judul udah ketahuan, yaitu kertas virtual. Oke ya, ini cukup banyak loh yang minta supaya aku membahas kertas virtual ya. Sebenarnya Bang Mimin ini sudah nonton ya video kertas virtual di channelnya Artes ya, United Roblox of Indonesia. Tapi masih banyak juga yang komen, bang bahas kertas virtual. Ya sudah deh kalau kayak gitu, untuk kalian semua kita akan bahas berapakah harga Robux yang dibutuhkan untuk menjadi kertas virtual. Simak sampai habis videonya ya. Nah ini dia profil dari kertas virtual. Ini adalah akun Robloxnya. Wow, kalian bisa lihat sendiri dari depannya aja, kalian udah bisa menerka kalau dia adalah Sultan. Salah satu Sultan di Indonesia pastinya ya. Atau mungkin satu-satunya, Bang Mimin juga gak tahu, karena Bang Mimin adalah pemain Roblox baru ya. Pemain Roblox KW-KW-an, jadinya belum begitu kenal siapa-siapa aja Sultan Roblox di Indonesia. Oke, ini kertas virtual dan kita akan membahas berapa sih harga Robux yang dibutuhkan untuk menjadi nih kertas virtual. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian juga follow akun Bang Mimin, yaitu ini dia akun Bang Mimin. Silahkan kalian follow, siapa tahu kita bisa main game bareng atau mungkin record video bareng. Oke, bagi yang mau beli bajunya ya, baju Bang Mimin kalian bisa beli di sini. Oke, di pasukan gamer Roblox KW grupnya dan ke store aja. Silahkan kalian pilih baju-baju yang mana aja yang kalian mau beli. Ada biru, pink, merah, ungu, hijau, kuning, orange, putih, dan juga baju muslim pastinya. Oke. Ya, coba sekarang kita intip yuk. Ini adalah BAM. Ini channelnya dia, kertas virtual. Oke, subscribernya baru 1500 tapi dia sudah Sultan teman-teman. Luar biasa. Yuk kalian juga subscribe bagi yang mau subscribe kertas virtual. Bam, kita subscribe aja ya. Oke, lanjut sekarang kita akan bahas ini ya, kertas virtual. Kita akan mulai jangan dari atas ya. Biasanya kita akan mulai dari atas, tapi kali ini jangan dari atas. Karena apa? Karena akan bikin kita sakit hati teman-teman. Ya sudah, kita akan turun aja, langsung turun dan turun ke bagian baju aja kalau kayak gitu ya. Oke, bagian bajunya dia memakai ini ya, Kestrel. Oke, ini harganya berapa ya bajunya? White sweater ya. Oke. Bajunya di sini dia harganya 10 Robux teman-teman. Biasanya baju itu kan 5, 5 dan 5. Mungkin dia mau nyari yang beda, yaitu harganya 10 Robux teman-teman untuk bajunya. Murah kan? Aduh, Sultan aja pakai bajunya yang murah loh. Gak gitu juga Mali. Mungkin dia suka ya. Oke, bajunya ini harganya bam 10, udah kita catat. Lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu celana brown polo pant. Oke, berapakah harga celananya? Ini bagus nih buat kita, apa namanya, baju muslim temennya. Ini kan pakai sendal dia. Bam, untuk celananya harganya 5. Nah ini baru bener. Biasanya baju celana memang 5 pada umumnya dijual. Oke, kita catat di sini celananya. Nice, sudah. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian torsonya. Ya, kita kasih ngepur dulu yang murah-murah dulu ya teman-teman. Ya, bentuk badannya dia memakai Roblox Boy. Terus kemudian kakinya juga Roblox Boy. Tangannya juga Roblox Boy. Berarti satu paket yang dia ambil yaitu Boy. Ya, dapetinnya dari mana bang? Kalian bisa pergi ke Avatar Shop teman-teman. Ya, kemudian bisa pergi ke body part dan juga bundle. Siap pilih yang boy, yaitu yang low to high, cari yang gratisan Roblox Boy. Nah, ini dia Roblox Boy-nya, teman-teman.
Oke, kalian bisa klik get aja kalau kalian belum punya ya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa klik get. Kalau udah punya ya udah. Ya ini gratis teman-teman Roblox boy-nya. Mantap, kita akan tulis di sini torsonya free. Nah, ini kan murah kan? Murah-murah. Kata siapa ini Sultan? Enggak lah. Nih, pokoknya ya, kita lihat aja kelanjutannya. Oke. Kelanjutannya dia di sini memakai aksesoris snack yaitu black coat. Oke, ini berapa aksesoris snack-nya? Nah, harganya di sini 85 Robux, teman-teman. Kita akan catat di sini. Oke, aksesoris snack-nya 85 Robux. Lanjut sekarang ke bagian animasi. Oke, animasinya dia di sini toy untuk memanjatnya. Kemudian toy untuk berenangnya. Lanjut toy untuk lompatnya. Ya, jatuhnya juga toy. Oke. Jalannya toy. Larinya toy. Oke, ada lagi kah yang lain? Oh, ini ya, untuk diamnya dia memakai superhero. Jadinya ada dua animation yang dia pakai di sini, toy dan juga superhero. Mantap, kita akan cek ya berapakah harga toy dan juga superhero-nya. Oke, kita akan tulis di sini ya, carinya di mana teman-teman? Di avatar shop ya. Avatar shop, kemudian avatar animation dan juga ke bundles. Oke, kita intip di sini toy harganya 250 teman-teman. Oke, udah ketahuan toys-nya di sini 250. Oke, animasi yang pertama 250 plus animasi yang kedua. Nah, ini dia animasi yang kedua superhero, harganya juga 250 teman-teman. Nah, oke, udah ketahuan ya. Dua aja ini udah 500 Robux teman-teman. Oke, mantap. Lanjut lagi ke bagian berikutnya teman-teman ya. Bagian berikutnya sepertinya kagak ada lagi teman-teman. Udah kan? Udah selesai ini, nggak ada lagi nih. Ya, nggak ada lagi. Bang, lu jangan pura-pura bego. Noh, lihat noh, bawah kanan limited. Ampun. Ya, ini ada limited item. Oke, kita akan klik di sini. Jangan deh. Klik deh, jangan deh. Klik ya. Ya iyalah. Kita klik aja teman-teman. Bam. Di sini harganya adalah deng 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 Dominus. 600 ribu Robux teman-teman. 600 ribu Robux untuk Dominusnya. Astaga. Astaga. Tapi jangan salah teman-teman ya, ini harganya fluktuatif ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, kadang harganya 500 ribuan, 400 ribuan ya, dan juga pernah 1000. Waduh, ini kapan ini? 7500? Ini kapan nih pernah 1000 Robux doang? Waduh, sayang. Bahkan 500. Waduh, sayang banget ya. Pernah 500 Robux harganya. Mungkin pada saat 500 Robux kita bisa beli waktu itu ya. Tuh 512. Sayang sekali ya. Atau mungkin itu lagi error-errornya. Biasanya kalau harganya murah nggak bisa dibeli. Ya sudahlah, pokok intinya pada saat hari ini adalah 600 ribu Robux. Ya Allah, untuk topengnya doangan Dominus ya. Mukanya kagak kelihatan, rambutnya juga kagak ada. Nggak kelihatan pokoknya ya. Ah, kita akan catat di sini. Aduh. Ini masuknya kemana nih? Bikin baru deh, bikin baru. Topeng. Astaga. Oke. Okay. Topeng di sini 600 ribu Robux ya untuk face, aksesorisnya semuanya kagak ada teman-teman. Kagak ada rambut, kagak ada muka. Bam, kita hapus semua dan ini dia ya yang udah kita catat keseluruhannya. Ya, pasti ini doang, gak ada yang ketinggalan teman-teman. Sekarang kita akan total ya teman-teman semuanya. Kita akan total. Ah. Perlu kalian tahu untuk topengnya sendiri aja di sini harganya udah 600 ribu Robux. 600 ribu Robux itu berapa sih bang? 600 ribu Robux kalau misalnya satu Robux adalah 100 rupiah, ya kalian tinggal kalikan aja. Ya, kalian tinggal kalikan aja 100 rupiah. Berarti untuk Dominusnya doang adalah 60 juta teman-teman. Wow. Parah, 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 parah. Oke, 60 juta untuk topengnya doang. Parah banget. Ya sudah, kita akan mulai dari bagian aksesoris snack. 85 ditambah baju 10 ditambah celana 5. Kemudian animasinya 250 plus 250. Lanjut torsonya free ya. Free pakai P. Dan juga topengnya 600 ribu Robux. Nggak salah ya nolnya. Dan total keseluruhan ya Robux yang dibutuhkan untuk menjadi avatar seperti kertas virtual adalah BAM. Tuh ya, 600 ribu Robux, 600 Robux. Ya udah seginilah, parah pokoknya.
Ya sekitar 60 jutaan teman-teman ya untuk saat ini. Ya mungkin kedepannya harganya berubah, nggak tahu juga, karena emang ini fluktuatif. Oke, pernah 700 ribuan harganya dan juga pernah paling murah 500 doangan. Nggak tahu ini benar apa enggak. Ya, sepertinya ini aja ya yang bisa Bang Mim bagikan infonya. Mantap ya, mau bikin KW-KW-nya? Nggak mungkin. Kita mah apa tuh? Kita cuma tukang ketoprak doangan. Nggak mungkin bisa beli ini, astaga. Oke deh teman-teman semuanya, sekian videonya yang bisa Bang Mimin bagikan informasinya. Mudah-mudahan kalian tidak pingsan ya. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini dan juga di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video Bang Mimin berikutnya. Bang Mimin di sini pamit ya. Dadah semuanya. Yeay.